sampai di lokasi mempelai wanita, pasti wanitanya lagi dekat karena calon pengantinnya ini benar-benar datang. Ini nggak bisa pakai peci. Dan ini papa yang nganter. Iya. Ini papa. Kita langsung menuju ke dalam rumahnya. Ini mama. Ini mama. Enggak, memang enggak cukup. Terlihat tak ada ketegangan berarti saat Babe Cabita datang ke prosesi akad nikahnya pada hari Jumat kemarin. Ia berjalan santai, rambut gimbalnya mengembang sempurna, sesekali ia pun menebar senyum. Hanya ada satu hal yang membuatnya cemas, yaitu tidak bisa memakai peci. Gimana, Be? Menjelang akad nih? Ini deg-degan masalah topinya ini, nggak masuk soalnya. Butuh waktu. Sikap Babe yang super santai itu berbalik 120 derajat saat akan masuk ke acara akad nikah. Komika asal Medan tersebut nampak tegang bukan main. Tangannya terlihat sibuk memegang karet gelang, wajahnya terus mengerut, sementara mulutnya terlihat komat-kamit. Benarkah Babe salah saat mengucap ijab kabul? Semua kisah cinta. Walaupun dia Prayoga Pratama, saya Pak. Katakan anak kandung saya kepadamu, Yulpati Indraloka, mahernya 7 gram emas tunai. Saya terima nikah Yulpati Indraloka, mahernya emas 7 gram tunai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kalau salah sebut katanya suruh mandi kerjaan lagi, mandi-mandi lagi. Anteng-anteng aja, kamu udah ngapalin? Ya udah santai, rupanya alhamdulillah lancar. Gak ada hambatan. Beruntung Babe bisa mengucapkannya dengan lancar. Ia pun akhirnya lega dan resmi menjadi suami sang pujaan hati, Fati Indraloka. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2017, saya pria Prayoga Pratama bin Irsyad Tanjung berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Julfati Indraloka binti Julfan Irwin dengan baik. Nah, ini selanjutnya adalah sembah suami Julfati Indraloka. Give a little time to me, burn this out, we'll play hide and seek, to turn this around, all I want is the taste that your lips allow, my, give me love, give a little time to me, burn this out, we'll play hide and seek, to turn this around. Alhamdulillah, perasaannya senang sekali karena akhirnya sah juga ya. Setelah pacaran lebih kurang kita berapa tahun? 6 tahun dan aku sempat apa namanya? Ini akhirnya gimana? Ternyata akhirnya di pernikahan juga. I found a girl. Kemesraan demi kemesraan kerap tercipta di momen spesial itu. Beberapa kali Babe mencium kening istrinya. Keduanya pun nampak kompak dan serasi saat menjalani prosesi adat Melayu hadap-hadapan. Tangannya di abang, di pas kom. 2, 3,
silakan. Yoga Pati, Yoga Pati, Yoga Pati. Yoga Pati. Yoga Pati. Kembali lagi Marudak Channel Kina Aja Bandar. Walaupun bagaimana harus tetap agama jadi pegangan kita ya. Datang memakan baca doa. Allahumma barik lana fi Marudak Channel. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Adat Melayu itu kebetulan orang tuanya dia juga ada keturunan Melayunya. Tadi namanya adat nasi adap-adapan, itu pakai adat Melayu. Bila akad nikah, Babi dan Fati memakai adat Melayu. Saat resepsi pernikahan yang digelar pada hari Sabtu kemarin, keduanya mengenakan adat Mandailing. Acara terlihat berlangsung meriah, dihadiri oleh ribuan undangan. Tetapi tahukah pemirsa, ada sebuah fakta menarik beberapa saat sebelum resepsi berlangsung. Babe lupa akan acara penting itu dan malah tertidur pulas. Kalau Babe sendiri? Nah, ini Babe nggak kelihatan nih. Babenya masih molor. Molor? Masih tidur, makanya ini mau dibangunin setelah aku siap. Oh gitu, oke. Okay. Kayak nggak ada kejadian hari ini. Apa tuh? Ya kayak nggak ada kejadian, masih tidur udah jam segini. Lupa kali ini. Iya lupa kayaknya. Kayaknya sih memang lupa. Wei bangun Wei. Bangun. Ada syuting hari ini boy. Hari ini santai. Lupa mau kawin hari ini, tuh kawat udah siap tuh makeup. Kawin tuh malam bukan pagi. Pagi juga kawin sekarang. Oh ini mau nikah nih? Iyalah, kok udah kelar ya? Biasa kalau cewek luar, kan kalau yang ganteng tinggal dikit-dikit doang udah jadi. Udah bangun lah beres-beres. Kan aku nggak perlu dipermak lagi, udah langsung gini aja langsung naik udah keren, udah. Orang ngelihatnya juga langsung jadi pangeran. Kamu cantik kali hari ini pangling ya, Bah. Kamu kan cantik sih. Mas, ini pengantinnya. Oh, ini. Aduh. Hampir itu terjadi ya. Kamu kok cantik. Kirain tadi ini kok udah surprise. Oh, lagi tegang kepalanya. Awas jalan pun gini. And it's the only thing that I know. No. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Sampai kakek nenek diberikan anak-anak yang sehat, keturunan yang sehat, kita berdua mampu jaga